Perayaan pergantian tahun baru Islam 1440 Hijriah dimeriahkan dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk yang digelar oleh Paguyuban Among Mitro Kabupaten Karimun. Kegiatan yang diadakan di Gedung Among Mitro Jalan Poros ini dihadiri oleh Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq serta ratusan warga Jawa di Karimun. Acara dimulai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Karimun dan penyerahan wayang kepada dalang. Di sela-sela membuka pergelaran wayang kulit semalam suntuk, Ketua Paguyuban Among Mitro Kabupaten Karimun mengatakan, wayang kulit ini sudah menjadi agenda tahunan warga Jawa Among Mitro di Karimun dalam menyambut 1 Muharram 1440 Hijriah atau dalam bahasa Jawa disebut 1 Suro. Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Paguyuban Among Mitro Karimun ini. Ia berharap pergantian tahun baru Islam ke depannya akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, di mana Paguyuban Among Mitro melaksanakan kegiatan pagelaran wayang kulit. Kenapa dilakukan ini? Yaitu dalam rangka untuk memberikan dorongan motivasi, di mana judul wayang kulitnya lah untuk Kang Semar membangun jiwa. Artinya dimintakan masyarakat Paguyuban Among Mitro itu untuk sama-sama membangun diri. Dalam pertunjukan wayang kulit semalam suntuk ini, dalang menceritakan bagaimana seorang insan manusia menghadapi penjajahan mulai dari budaya, obat-obatan, dan senjata. Selain itu juga untuk menjalin tali silaturahmi dan keakraban serta melestarikan kebudayaan daerah. Khususnya warga Jawa yang berada di Karimun, kita setiap tahun memperingati menyambut 1 Muharram ataupun kalau istilah Jawa itu 1 Suro. Itu sebenarnya ada nilai-nilai sejarah. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan.